Al-Mahdi itu menghancurkan kebatilan, mengangkat yang hak, menegakkan yang hak, menghancurkan kebatilan. Karena dia sebagai saksi yang awal dan yang akhir, itu makanya dia pasti datang karena saksi kebenaran. Al-Mahdi itu saksi yang membawa kebenaran. Wa qul ja'al haq wa jahakal batil innal batil kana jahukum. Aku diri rahasia yang sudah sentiasa sudah suci, lagi sentiasa sudah disaksikan untuk menjadi saksi kepada kaum-kaum menjadi saksi. Ahmad in Allah, Muhammad al-Ahadi, al-Kahfi, akhirat. Wahai anak cucu Adam, hendaklah kau memahami apa yang kau tuntut, apa yang kau belajar, apa yang kau ambil, apa yang kau pahami, apa yang kau mahukan, daripada apa-apa yang mengajar engkau menjadi manusia, apa-apa yang tunjuk ajar kepadamu hingga kau menjadi diri yang sebenar-benar diri, diri yang diridai. Mulakanlah daripada bab bersih, mulakanlah daripada bab suci. Allah diri zat maha suci, suka kepada diri yang sentiasa mensucikan dirinya, lagi sentiasa disaksikan oleh diri yang sudah sentiasa sudah suci, lagi sudah sentiasa disaksikan diri rahasia esa diri zat maha suci. Apabila tiada persaksian diri zat maha suci yang esa di diri rahasia, yang diri rahasia tidak pernah menyaksikan diri kau bersih, maka gagallah kau menjadi saksi, gagallah kau menjadi manusia, kebinasaanlah yang kau jumpa di hadapan. Sesiapa diri yang sudah mempelajari, yang sudah memasuki, yang sudah menerima, yang sudah memahami risalah suci, keredaanku sentiasa kepada engkau, kenyataan diriku zahir pada engkau, tubuh jasad jasmani. Inilah yang dipanggil insan kamil mukamil. Tegaknya syahadat pada dirimu, tegaknya sholat pada dirimu, sehingga kau tidak lagi berbuat keji dan mungkar. Kau tidak memikirkan yang keji dan yang mungkar. Kau tidak lagi memandang yang keji dan yang mungkar. Kau tidak lagi mendengar maksiat. Kau tidak lagi berkata-kata yang maksiat. Inilah yang dipanggil nyatanya inna salata tanha anil fahsya iwal mungka. Maka dan perjalanan tubuh jasad jasmani menuju tubuh batiniah, perjumpaan diri batiniah, menyaksikan diri batiniah, menyaksikan tubuh jasad jasmani, disaksikan diri tubuh batiniah, dipanggil isra, meliputi diri rahasia diri batiniah, yang diri batiniah esa di diri tubuh jasad jasmani. Ini yang dipanggil mi'rad kaum mukmin. Sesungguhnya isra'nya diri tubuh jasad jasmani engkau, menyaksikan diri batiniah engkau, disaksikan oleh diri rahasia engkau, meliputi diri rahasia kau, nyatalah diri rahasia kau itu di diri tubuh jasad jasmani, dipanggil mi'radnya kau mukmin, disaksikannya kau bersih, disaksikannya kau sentiasa sudah suci. Maka disebutlah engkau khalifatul haq, khalifatullah. Maka nyatalah kau di singgasana, maka sampailah kau ke destinasi. Inna lillahi
ilaihi raji'un ma fi 'ana. Barakallah minallah amin Allah akhra. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. Memanggil hak dirimu, aku nyata pada diri yang hak adanya. Mana ada suci di situ lagi? Memanggil kau itu aku, penyebut kau itu aku, kenyataan kau itu aku. Ada nak suci-suci di situ? Tidak nyata, bukan penyebut kau yang suci. Sudah ku sampaikan, minyak tak pernah wangi. Esanya minyak wangi itu, minyak wangi itu esa, maka nyatalah wangi pada minyak. Ini yang disebut nyata asma minyak wangi, nyata af'al minyak wangi. Bukan minyak wangi, af'al minyak itu wangi. Af'al minyak itu wangi, bukan minyak wangi, minyak wangi. Dengar kau, asma minyak itu wangi, af'al minyak itu wangi. Itu karena meliputi diri rahasia yang disebut aku itu. Jadi penyebut aku itu kaulah. Siapa yang merasa garam itu? Garam ke kau? Garam ke sebut dia masin? Hah? Ketika aku menyebut beserta aku kau, ketika aku memanggil, itulah syahadat, itulah saksi. Syahadat itu kesucian diri kau. Solat itu sempurnanya suci dirimu. Nah, bagaimana kau mau menyatakan syahadat itu? Keesaan aku nyata pada dirimu. Aku diri rahasia, bukan Tuhan. Paham kau ini? Aku di situ tiada sebutan. Maksudnya tiada asma. Aku di situ tiada perbuatan. Maksudnya tiada af'al. Aku itu tiada sifat. Maksudnya la sifat. Ini yang dikatakan la maujudun bihaqqi illallah. Ini yang disebut-sebut ana bihaqqi illallah. Ketika itulah kau berdiri sembahyang. Jadi bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bodoh. Kau ini disuruh sholat, kau disuruh manggil Tuhan. Perintahnya apa? Sholat bukan? Mengapa Tuhan kau panggil-panggil? Itulah dia yang dikatakan meliputi diri rahasia itu. Jadi Muhammad itu sedia. Jadi bukan dicari-cari, bukan diminta-minta. Sesuci-sucinya diri, ya, nyata. Diri rahasia itu Muhammad. Diri sudah sentiasa sudah suci itu disebut aku, bukan Tuhan. Muhammad esa Allah, tidak pernah berpisah. Cahaya matahari tak pernah berpisah. Jadi apabila cahaya meliputi atau diliputi cahaya, meliputinya Muhammad ke diri kau, siapa yang meliputi kau itu? Ketika cahaya sudah meliputi dirimu, siapa yang meliputi kau itu? Ingat, cahaya matahari satu ada. Ketika asma Muhammad nyata, ketika af'al Muhammad nyata, ketika sifat Muhammad nyata, maka sempurnalah zat nyata kepada dirimu. Nah, apa yang kau buat? Yang diri Muhammad itu boleh meliputi dirimu itu, mesti kau suci. Suci meminta persaksian. Tiadanya persaksian kau yang mau suci, kau tidak pernah suci. Maka tiadalah Muhammad pada dirimu.
batal. Sampai di sini paham? Ya guru. Jadi itulah disebabkan bahwa sebenarnya sadar itu bukanlah sebutan, bukanlah ucapan, malah mengkafirkan diri. Ketika kau membunyi-bunyikan dua kalimat syahadat itu, kekafiran yang nyata. Syahadat itu tegak, yang kau sebenar-benar sempurna suci. Nyatanya diri rahasia ke diri kau, sempurnanya kau sebenar-benar sudah suci. Jadi yang nyata ke diri kau itulah diri rahasia. Diri rahasia ini beserta Muhammad. Jadi yang nyata ke diri kau itu siapa? Kalau kau sebutkan jadi batal. Paham, mengerti, laksanakan. Jangan kau ulang, membawa kebatalan. Coba kau perhatikan minyak itu. Adakah minyak itu yang wangi? Atau wangi itu nyata pada minyak? Kemampuan yang ada pada kau itu bukan apa yang ada kepada kamu. Tapi sejauh mana keyakinan kau, sejauh mana kepahaman kau, kemampuan kau itu, semampu kau itu, mengikut kemampuan kau itu, bukan apa-apa yang ada pada kau itu. Tapi seberapa jauh kau memaham apa yang kau belajar itu. Jadi yang dikatakan semampu kamu, semampu, bukan semampu itu, apa-apa yang ada sama kau itu, bukan. Seberapa tinggi kepahaman kau, seberapa tinggi, seberapa kuat kau melaksanakan, itu yang dikatakan semampu, semampu kau, bukan apa-apa yang ada kepada kau itu. Separuh yang baik, separuh yang tidak baik. Melaksanakan At-Taubah 103 itu sebahagian. Jadi apabila kau melaksanakan At-Taubah 103 itu, kau sudah membuang yang buruk sebagian di dalam diri kau yang buruk itu. Apa itu sebagian? Kenapa mesti sebagian? Di dalam diri kau itu sebagian yang buruk, sebagian yang baik. Apabila kau laksanakan zakat itu, apabila kau laksanakan At-Taubah 103 itu, yang buruk itu lepas dari diri kau. Itu kau disebut suci. Karena separuh sebagian di diri kau itu sudah tak ada lagi. Makanya kau disebut insan kamil. Itu maksud sebagian. Tidak semuanya kau buruk. Tidak semuanya kau suci. Sebagian di diri kau itu buang. Nah kalau sebagian di diri kau itu sudah kau lepaskan, sudah kau buang, sudah kau tinggalkan, apa yang tinggal di diri kau itu? Semua yang tidak baik, semua yang buruk, semua keji dan mungkar, tolak semua, lepaskan semua. Apa yang tinggal di diri kau? Orang yang berbuat baik itu bukan orang yang sentiasa berbuat baik. Orang yang baik itu tidak lagi berbuat yang tidak baik. Tahu kau orang yang sentiasa berbuat baik itu? Tidak lagi berbuat yang tidak baik. Tidak lagi berbuat keji dan mungkar. Itu orang berbuat baik. Kalau kau misalnya ada sih berbuat baik aja kan? Tapi makan yang kotor. Kau berbuat baik tiap hari. Makan yang kotor tiap hari juga. Minum obat setiap hari. Makan yang berpenyakit tiap hari juga. Boleh kau suci tiap hari kau makan yang kotor? Boleh kau suci tiap hari kau berpikir yang kotor? Boleh kau suci tiap hari kau memandang yang kotor? Boleh kau suci tiap hari kau mendengar yang kotor? Bolehkah? Orang baik itu tidak lagi berbuat keji dan mungkar. Orang yang baik itu tidak lagi berpikir yang kotor, berpikir keji dan mungkar. Ini yang dipanggil disebut inna solata tanha an fahsya wal mungkar. Meliputi akan dirimu, meliputi akan diri. Kau yang sentiasa kuliput, nyata sudah diriku pada dirimu yang zahir, yang sudah sentiasa kusaksikan. Fusilat 54. Tidak kujadikan jin dan manusia,
kecuali untuk kembali asma yang suci, kecuali untuk kembali af'al yang suci, kecuali untuk kembali sifat yang suci. Sempurnalah zat yang suci pada dirimu. Khalifatul Haq, kau derajat. Raibullah, tujuannya. Innalillah, destinasinya. Mafi'ana, derajat. Aku diri rahasia, esa diri zat maha suci, suka, kenal, kasih kepada engkau, diri yang sentiasa sudah kusaksikan. Aku mengetahui engkau diri zahir, yang esa di diri rahasia. Al-Baqarah 222. Aku mengambil persaksian kau wahai diri. Aku bersaksi kepada kau wahai diri. Menyaksikan diri rahasia kepada diri zahir, yang esa diri batinnya. Sudah ku persaksikan kau wahai zahir. Sudah ku ambil persaksian kau wahai diri batinnya, yang esa diri tubuh jasad jasmani. Al-Araf 172. Jangan kau bawa-bawa ke syariat ini. Tanggal gigi kau. Pernah kau dengar tafsir macam itu? Hah? Pernah kau dengar tafsir macam itu? Aku pun belum pernah juga. Aku tengok buku ini, baca kitab. Tunggu ku ambil kitab aku dulu ya. Aku udah pakai songkok ya. Nanti topi terbalik pula. Kalau pakai songkok kan macam guru kan. Mau kau gini? Kau pikir kalau aku pakai topi begini, hilang ilmunya? Diri yang sentiasa sudah suci. Kau pikir kalau topi aku merek, otak aku merek? Ya. Songkok, topi, sorban tidak berpengaruh kepada ilmu suci. Wangi sudah esa kepada minyak. Kau campur air pun, kau campur minyak lain pun, tetap wangi. Kalau kau sudah esa, diri rahasia, sudah nyata diri rahasia, tak akan pernah kau mau dikotori lagi. Sesiapa diri memahami, mengetahui yang dirinya esa, sentiasa nyata diri rahasia, tidak akan pernah mau mengotori dirinya. Sesiapa yang mengotori diri, dia tidak mengetahui, dia tidak memahami yang dirinya sentiasa esa, diri rahasia. Makanya jangan sekali-sekali kau ditinggalkan guru. Maksudnya jangan sekali-sekali guru itu mati meninggalkan murid. Sia-sia kau belajar. Aku dah banyak guru. Katanya guru yang pertama mati, belajar lagi guru kedua. Guru kedua mati juga, belajar lagi guru ketiga. Guru ketiga mati juga. Terakhir dia pula yang mati. Tak malu kau guru, tak malu kau mengaku guru. Besok kau dimandikan murid kau. Tak malu kau guru, besok kau disembayangkan murid kau. Tak malu kau guru, besok kau ditanam murid kau. Tak malu. Barulah aku bersaksi yang kau ini sudah bersih, sudah suci. Jadi apabila kau menunjukkan yang bersih, penilaianku kepada kau pun bersih juga. Cantik muka kau rupanya. Boleh juga kau bersih. Tak maukah kau kupanggil bersih, suci, tak maukah? Bagaimana kau mau kusebut bersih? Bagaimana kau mau kusebut suci? Yang kau tak mau disebut bersih. Kenapa aku katakan kau tak mau bersih, tak suci itu? Kau sendiri yang buat kau ini tak bersih. Kalau macam ini 99.7% bagus sudah, cantik. Tidak ada yang dibuat-buat.
tidak ada yang direka-reka. Sia-sia kerja reka-reka. Zaman ini sudah zaman, bukan lagi zaman kebodohan, bukan lagi zaman batu. Bukanlah yang boleh diperbodoh-bodohkan sekarang. Alangkah sia-sianya apabila kau membodoh-bodohi, apabila kau menipu mereka-reka satu kajian, satu masa didapati yang kau sampaikan itu dusta belaka. Di mana kau nak letak muka, harga diri? Contoh ya, Cik. Ya. Hari ini kau mengajarkan satu bab ilmu. Kau dengarkan dari satu bernama guru. Sekarang ini pula kau lihat di risalah suci ini membatalkan apa yang pernah kau dapatkan itu. Bagaimana rasa guru itu, Cik? Malunya, rendahnya satu kepahaman, batalnya satu bab ilmu itu dikarenakan datangnya yang hak itu. Malu kan? Ya. Risalah kajian atau satu bab ilmu dipanggil pelajaran, penentu kau manusia atau bukan. Kajian bimbingan, kajian satu bab ilmu, di mana satu ilmu menentukan kau makhluk atau bukan. Satu kajian bab ilmu boleh menentukan kau manusia atau hewan. Inilah risalah bab suci, risalah yang suci. Apabila kau salah, apabila kau tidak pahami apa-apa yang masuk ke dalam tubuh jasad jasmanimu, kau gagal menjadi manusia. Tiap-tiap risalah bab ilmu, tiap-tiap kajian bab ilmu, azas dasarnya, mula-mula sekali, kau mesti bersih, kau mesti suci. Apabila kau azasnya tidak daripada yang bersih, tidak daripada yang suci, maka batallah ilmu yang kau dapati itu. Maka batallah ilmu yang kau peroleh itu. Maka batallah ilmu yang kau pahami. Tiap-tiap risalah bab ilmu syariat, ilmu syariat yang tidak azasnya daripada risalah bersih dan suci, bukanlah syariat Islam namanya. Tiap-tiap risalah bab ilmu tarekat, tidak azasnya, tidak dasarnya daripada ilmu bersih, ilmu suci, maka ilmu tarekat yang bukan Islam. Begitu juga bab ilmu hakikat, begitu pula bab ilmu makrifat, yang tidak azasnya risalah bab bersih, bab suci, bukan daripada ilmu Islam. Kalau bukan daripada ilmu Islam, kafir yang nyata, batal ilmunya. Hendaklah kau meminta, wahai anak cucu Adam, hendaklah kau memahami apa yang kau tuntut, apa yang kau belajar, apa yang kau ambil, apa yang kau pahami, apa yang kau mahukan daripada apa-apa yang mengajar engkau menjadi manusia, apa-apa yang tunjuk ajar kepadamu hingga kau menjadi diri yang sebenar-benar diri, diri yang diridai. Mulakanlah daripada bab bersih, mulakanlah daripada bab suci. Allah diri zat maha suci, suka kepada diri yang sentiasa mensucikan dirinya
lagi sentiasa disaksikan oleh diri yang sudah sentiasa sudah suci, lagi sudah sentiasa disaksikan diri rahasia Esa diri Zat Maha Suci. Apabila tiada persaksian diri Zat Maha Suci yang Esa di diri rahasia, yang diri rahasia tidak pernah menyaksikan diri kau bersih, maka gagallah kau menjadi saksi, gagallah kau menjadi manusia, kebinasaanlah yang kau jumpa di hadapan. Sesiapa diri yang sudah mempelajari, yang sudah memasuki, yang sudah menerima, yang sudah memahami risalah suci, keredaanku sentiasa kepada engkau, kenyataan diriku zahir pada engkau tubuh jasad jasmani, inilah yang dipanggil insan kamil mukamil. Tegaknya syahadat pada dirimu, tegaknya solat pada dirimu, sehingga kau tidak lagi berbuat keji dan mungkar, kau tidak memikirkan yang keji dan yang mungkar, kau tidak lagi memandang yang keji dan yang mungkar, kau tidak lagi mendengar maksiat, kau tidak lagi berkata-kata yang maksiat. Inilah yang dipanggil nyatanya inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka dan perjalanan tubuh jasad jasmani menuju tubuh batiniah, perjumpaan diri batiniah, menyaksikan diri batiniah, menyaksikan tubuh jasad jasmani, disaksikan diri tubuh batiniah, dipanggil isra, meliputi diri rahasia diri batiniah, yang diri batiniah esa di diri tubuh jasad jasmani, ini yang dipanggil mi'rad kaum mukmin. Sesungguhnya isra'nya diri tubuh jasad jasmani kau, menyaksikan diri batiniah engkau, disaksikan oleh diri rahasia engkau, meliputi diri rahasia kau, nyatalah diri rahasia kau itu di diri tubuh jasad jasmani, dipanggil mi'radnya kau mukmin, disaksikannya kau bersih, disaksikannya kau sentiasa sudah suci, maka disebutlah engkau khalifatul haq, khalifatullah. Maka nyatalah kau di singgasan, maka sampailah kau ke destinasi. Inna lillah ilaihi raji'un ma fi'ana. Barakallah minallah aminallah akhara. Mohon penjelasan dari Tuan Guru mengenai makna, kalau dari bahasa, dalam bahasa Indonesianya yang tadi sempat Tuan Guru sampaikan, illa zikrullah ma fi ana. Kalau di dalam bahasa Indonesianya apa itu Tuan Guru? Sudah nyata kedudukan diri rahasia pada tubuh jasad jasmani. Kalau mau dihaluskan lagi, nyata aku pada kau tubuh jasad jasmani. Ma fi ana itu kepadaku. Kepadaku. Ma fi ana itu kepadaku. Kepada aku. Boleh juga nyata kau itu aku. Nyata kau itu aku. Boleh juga. Barulah ini yang disebut zikrullah, begitu Tuan Guru? Ya. Bukan menyebut-nyebut, bukan memanggil-manggil Tuhan. Alhamdulillah. Minta penjelasan lagi mengenai ini Tuan Guru. Huwal ya. Awal, huwal akhiru, huwal batin, huwal zahiru. Ini maksud dari hadis ini sebenar-benarnya apa ini Tuan Guru? Ulang. Huwal awal, huwal akhir, huwal zahir, huwal batin. Apa ini maksud
daripada hadis ini, Tuan Guru? Bermulanya kau itu diri rahasia. Berakhirnya kau itu diri rahasia. Zahir batin kau itu berawalnya diri rahasia. Di bab kesucian. Apakah dalam pengertian ini ada mengalami suatu proses begitu, Tuan Guru, dari awal dari singgah kembali akhir rahasia kembali begitu, Tuan Guru? Awal kejadian diri kamu itu tidak berproses. Awalnya diri itu tiada berproses. Kejadian diri kamu itu tiada proses. Menjadikan diri kamu itu tidak dengan cara proses. Kau dijadikan tidak melalui proses. Kalau manusia membuat sesuatu itu dengan proses. Untuk kembali akhirnya seperti yang awal, inilah yang butuh proses begitu, Tuan Guru. Apabila kau mau kembali bersih, kembali suci, kembalinya diri ke diri rahasia kembali. Jadi sebenarnya proses itu bukanlah proses yang dibuat. Jadi proses itu bukan satu perjalanan yang dibuat oleh yang mau berproses. Bukan. Awalnya kau itu diri rahasia. Bukalah surah Al-Insan ayat 1. Ya, telah datang suatu masa yang pada saat itu belum bisa disebut begitu, Tuan Guru. Zahir batin tadi, Tuan Guru, penjelasannya Tuan Guru gimana? Wa zahiru wal batin. Zahir batin kau itu esa. Zahir dan batin kau itu satu. Wa zahiru wal batin. Pada diri rahasia semasa itu. Nah, karena kekotoran, kau buat-buat yang kotor itu, berpisahlah zahir dan batin, terlebih lagi diri rahasia. Kita sendirilah yang memisahkan zahir kaulah, dan batin. Kaulah yang memisahkan zahir dan batin kau sendiri, sehingga diri rahasia kau itu tidak mau lagi kepada tubuh jasad jasmani kau itu. Awalnya itu satu adanya. Awalnya satu ya. Nah, itu makanya jadi manusia. Kalau diri rahasia tidak satu tubuh jasad jasmani, tidak satu kepada diri batinnya, tidak jadi manusia, tidak bisa lahir. Sesudah lahir dikotori, dikasih makan yang kotor, dikasih makan yang berdarah-darah, dikasih makan bangkai. Maka meninggalkanlah diri rahasia itu pada tubuh jasad jasmani. Ah, itu yang jadi bodoh, jadi pelupa, binasa, luka, susah, sakit. Bahkan ada yang sampai mati. Dikotori, setan masuk ke situ semua. Jin masuk di situ semua. Semakin lama tertutuplah hati, tertutuplah pikiran, nyanyo, lupa, sakit, kekotoran demi kekotoran. Iya. Setan pun masuk semua. Sembahyang pun tidak boleh. Tadi Tuan Guru berkalam diri rahasia itu beserta dengan Muhammad. Bagaimana maksudnya ini, Tuan Guru? Satu adanya, esa. Tersebutnya Muhammad itu nyatanya diri rahasia. Maksudnya Muhammad itu diri rahasia, tidak pernah nyata, tidak pernah wujud. Itu makanya dikatakan satu. Di mana wujudnya, di mana nyatanya Muhammad itu? Di diri Nabi Muhammad bin Abdul. Ya. Disitulah nampak Muhammad. Disitulah wujud Muhammad itu. Nah, bagaimana Muhammad Ibn Abdillah
Bagaimana sifatnya? Bagaimana afalnya? Sidik amanah tablik patona Tuan Guru. Kau pun, kalau kau mencontoh sebagaimana Nabi Muhammad, mengikuti sebagaimana Nabi Muhammad, nyatalah Muhammad di situ. Selamatlah kau. Apakah boleh juga itu disebut sudah kenal Muhammad, Tuan Guru? Sudah kenal Muhammad itu sudah bersih, sudah suci, bukan berjumpa Muhammad. Yeah. Apabila kau sudah sentiasa bersih, sudah sentiasa suci, itu kau sudah kenal Muhammad lah. Jangan kau cari Muhammad, tidak pernah wujud. لو كان بيننا الحبيب